memindahkan medianya malam hari, bos. Di saat cuaca lagi dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bosku. Sebelumnya saya sapa dulu teman-teman yang satu hobi. Ada di kegiatannya ada sobat biasa, ada Kelana, Manur Bonsai, Putu Darmawan, dan semua teman-teman yang satu hobi. Salam santun dari saya bosku. Mudah-mudahan sehat walafiat dan semakin sukses. Ini bos, inilah salah satu bonsai, calon bonsai saya yang kemarin, dua hari kemarin saya bilang akan saya pindahkan ke media tanah, dan ini hasilnya bos. Untuk melihat proses pemindahannya, video ini bos. Jadi begini bos, ini sudah kurang lebih 1 bulan saya program akar untuk jenisnya kelapa gading bos. Jadi sekarang saya akan pindahkan ke media tanah, media pot. Mudah-mudahan ini berhasil, karena di sini masih ada ujung akar yang masih putih. Nah, dikarenakan takut belum bisa menahan berat beban batok ini bos, saya akan menggunakan benda ini bos. Inilah kayu yang lapuk. Ini saya akan gunakan untuk menopang berat batok ini bos, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini aja bos. Kurang lebihnya seperti ini bos, tinggal timbun saja langsung. Untuk medianya saya gunakan pasir sama kokopit yang sudah direndam selama 1 bulan, jadi sudah agak busuk ini bos. Ada yang lupa, jangan lupa ngopi dulu. Ini saya program dari mulai penyemaian bos. Kalau usia dari mulai netas ini kurang lebih 3 bulan. Tiga sampai 4 bulan lah. Thank you.
masih menggantung, nanti saya akan gunakan kayu basah. Kalau bagusnya sih pakai mos, tapi daerah saya kebetulan saya tinggalnya di perkotaan, jadi susah tanaman-tanaman kayak pakis-pakis kayak gitu, susah di sini bos. Seperti biasa, saya memindahkan medianya malam hari bos. Di saat cuaca lagi dingin, itulah cara saya kalau memindahkan dari media air ke media tanah. Malam hari bos, di saat cuaca dingin. Ini medianya tidak ada campuran apapun bos, cuma pasir sama kopit yang sudah dibusukkan. Caranya atau jerigen tutup sampai rapat, jangan udara keluar. Prosesnya saya 1 bulan. Saja pakai kain basah. Inspirasi saya dari channelnya Dek Dwi Bayannya, ada Sobat Biasa, ada Putri Mawan, ada Jagat Kelana, jangan lupa Manor Bonsai. Pokoknya channel-channel yang satu hobi. Salam santun dari saya. Ada yang spesial, semuanya saya bikin sendiri, mulai dari pisau, terus pot, saya nggak ada bahan pabrikan, semuanya saya bikin sendiri bos. Saya gunakan bekas apa namanya ya, bekas gelas minuman lah pokoknya. Yang menggantung bungkus dulu pakai kain.
menciut. Saya bungkus pakai kayu, bos. Seperti ini. Nantinya saya bungkus seperti ini. Oke, bosku. Sekian video singkat dari saya. Ya, 10 menit masih singkat, bos ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun tidak bermanfaat, mudah-mudahan dimanfaatin-manfaatin aja lah. Pokoknya buat teman-teman yang satu hobi dan teman-teman yang lainnya, saya doakan semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semakin sukses. Salam santun dari saya, dari channel amatir. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, dan salam naon wae lah, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.